Pertama sekali menyangkut dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tanyo masyarakat Aceh, menansit masyarakat-masyarakat Melayu umum ji telah membangun sebuah tradisi setiap bulan Rabiul Awal tanyo tak peringati mendung peringati urang lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan urang lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnyo pertama sebagaimana yang maklum dan biasa tanyo tak peringati dengan cara tanyo sendiri. Tak mulai dengan tak siapkan kanduri. Alhamdulillah tradisi yang terbangunnya kagak cukup mulia tradisi yang telah dibangun oleh urung-urung yang lebih hawai dari tanyo. Tetapi untuk tak peringati kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas permukaan bumonyo hansip dengan hanya sekedar tamkandurinya enggak tetapi hansip dengan nyanto. Karena hakikat perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menumbuhkan, memugarkan dan menyegarkan kembali semangat di dalam diri umat Islam untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan di dalam kehidupan setiap umat Islam dan menjadikan pui yang ditinggalkan dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan oleh para sahabat-sahabat Rasul, oleh sahabat-sahabat nabinyo kemudian diwariskan oleh para ulama-ulama tabi'in, dari para tabi'innyo kemudian dilanjutkan perjuangan yang telah dibangun oleh nabinyo oleh ulama-ulama yang secara turun temurun dari generasi ke generasi bersepakat untuk pertama menjaga kemurnian dari pui yang ditinggalkan oleh Rasulullah, kemudian melanjutkan perjuangan-perjuangan yang telah ditetapkan dan diletakkan pondasinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apabila tanya bersepakat bahwa salah satu yang penting dalam perayaan Maulid nabinyo adalah pakiban membangun kesadaran di dalam diri tanyo bersama untuk menjadikan Rasulullah yang sebagai panutan. Menyotanyo bersepakat untuk tak jadikan pu yang ditinggalkan dan diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai warisan yang tetap tak jaga dan tak perjuangkan di tanyo. Maka perlu penting bagi tanyo bersama untuk pakiban takadun, pakiban perjuangan dan perjalanan dakwah Nabi, pu yang dilakukan oleh Nabi dari awal diangkatnya Rasulullah sebagai seorang Rasul, pakiban Rasulullah membangun peradaban urang Arab pada waktunya, yang mi dan ayah tunggu-tunggu sekalian menyotakalen latar belakang sejarah kehidupan urang Arab sang-sang cukup sulit untuk dibangun. Urang Arab zaman pertama urangnyan udip me kabilah-kabilah. Jadi masing-masing kabilahnya na pemimpin masing-masing. Jadi kabilah A ikut pu yang disampaikan oleh pemimpin dari kabilah. Kabilah B na pemimpin ro. Kabilah C lagi asit na pemimpin ro. Sehingga untuk menyatukan kabilah-kabilah Arabnya kan pekerjaan yang gampang. Kemudian menyatukan bangun peradaban dari jazirah Arab juga hana sederhana. Pakai hana sederhana. Karena tanah jazirah Arabnya hantaban lagi tanya sebagainya. Tanah jazirah Arabnya
adalah tanah gurun yang menyojamun menyotajak warab menyotakalun Arab jamun rap hantar empat bakaye, kecuali hanya jenis pohon-pohon tertentu, jenis bakaye-bakaye tertentu gaya itu dia hana subur lagi subur tanah bertanya bila Allah. Kehidupan masyarakat Arab pada waktunya keras, cukup keras, sehingga tak dengar tanya nyata baca sejarah cukup banyak terjadi perselisihan-perselisihan, terjadi konflik-konflik pada waktunya, terutama antar kabilah dan antar bangsa-bangsa yang na udip di daerah Jazirah Arab pada waktunya. Jadi ken pekerjaan yang mudah, ken pekerjaan yang sederhana. Tetapi bukti sejarah membuktikan kemudian bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membangun adanya dalam masa yang cukup singkat. Paduntun Rasulullah membangun dakwah, menyotahitung periode dakwah Rasulullah, tahitung dari diangkatnya Rasulullah menjadi seorang rasul, Rasulullah hanya butuh wate 20 lehtun. Lehblah tun Rasulullah nedakwah di Mekah hanya 10 tun. Rasulullah nedakwah di kota Madinah, kemudian Rasulullah sakit di penghujung tun ke 10 dan abih umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga pada bulan Rabiul Awal. Jadi hanya lehblah tun di Mekah, 10 tun di Madinah. Menyota jumlah, Rasulullah hanya perlewati 20 lehtun untuk membangun kembali peradaban dunia. Ide dari Jazirah Arab, ide dari kota Madinah, Rasulullah mampu membangun tatanan dunia, mampu membangun peradaban dunia. Dan peradaban yang diwarisi oleh Rasulullah nyoke yang kemudian terasakan sebagai nikmat yang luar biasa truh hingga bak tempat getanyonyo. Maka perlu datuku dan perlu tak pelajari sirah sejarah perjalanan dakwah Rasul. Paken dakwah Rasulnyo bisa berfungsi secara efektif. Bahkan dakwah Rasulullahnya dalam waktu 20 lehtun mampu berubah dunia. Mana cilek-cilek 20 lehtun dunia akan berubah. Tanya orang munyo waktu 20 lehtun yang baik-baik dan berubah lain, baik-baik dan berubah luar dah dunia, sang meta bentuk rumah tangga manteng, manteng sulit 20 lehtun itu yang tak bentuk yo. Pakai ban tekan, dia pakai ban kecucur dalam masa 20 lehtun sulit. Yang beile dan nak pegah tayak bangun kampung, beile dan nak pegah tayak bangun kecamatan. Membangun rumah tangga mateng sulit dalam masa 20 lehtun. Ken masa yang sip, ken masa yang panjang 20 lehtun untuk membangun satu peradaban. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa 20 lehtun mampu nekalahkan dan mampu netaklukkan wilayah-wilayah jazirah yang pada waktunya dikuasai oleh kekaisaran-kekaisaran yang telah berdiri, yang telah berkembang ribuan tahun yang kau lihat. Pakiban Rasulullah mengirim surat kepada kekaisaran Bizantium. Pakiban Rasulullah mengirim surat kepada kekaisaran Kisra, dan kemudian Rasulullah meletakkan pondasi yang dudo nyan kekaisaran Kisra dan Bizantium. Ati Rasulullah bercerita tentang penaklukan kekaisaran Bizantium pugeun pu dalam pikiran sebahagian orang yang dengar. Nyan ati cerita bahawa dicerita tina pegah li Nabi, tina cerita li Nabi tentang penguasaan wilayah Turki, penguasaan wilayah Spanyol. Nyan lam pikiran normal urung pada watenya sangat ana mungkin. Pane mungkin kekaisaran Bizantium, pane mungkin kekaisaran Kisra
yang pada waktunya kah cukup mengakar, cukup kuat. Kekayaan sip, tentra sip. Kemudian instrumen-instrumen kenegaraan kah cukup lama kah bangun, cukup trip kah bangun. Sehingga ramahana mungkin, kehana punya. Allah karena Nabi yang tukang pegah hatanya, para sahabat punya keimanan, menerima yang dipegah oleh Nabi. Tetapi menyotau ko dengan logika, tanpa keimanan, sang ada yang dipegah oleh Nabi nyan, rap hana mungkin. Tetapi Rasulullah berhasil membentuk satu peradaban yang kemudian setelah kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekhalifahan Islam setelah Nabi, disambung oleh Abu Bakar, wafat Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Terbukti duduk satu persatu kerajaan-kerajaan kecil dan kerajaan-kerajaan besar yang menguasai wilayah-wilayah yang besar mampu duduk getaklukan di Islam. Bagaimana cara Rasulullah membangun adanya? Maka menyeduduk tak baca sejarah-sejarah Rasulullah, tak baca kitab-kitab sejarah yang ditulis di uru-uru ngawai yang membahas secara detail, membahas secara rinci pakipan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk tak rempah, duduk tak temukan bahawa salah satu strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan agamanya, salah satu strategi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun pondasi peradaban dunia, mengembangkan Islam hingga ke pelosok-pelosok dunia, ternyata salah satu cara dan caranya ditempuh sebagai pondasi di dalam dakwah Rasulullah, yaitu dengan cara Rasulullah yuh golom nepegat nandro, yuh galom nepegat kulain, puile yang nepegat di Nabi, yang nepegat di Rasulullah adalah penyadaran dan pembentukan orientasi kehidupan, tujuan kehidupan, rencana kehidupan setiap orang yang bersentuhan dan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulnya dengan bimbingan dari wahyu ilahi mampu mengubah para sahabat-sahabat Rasulnya dengan potensi apapun yang dimiliki oleh para sahabat, yang para sahabatnya berasal dari berbagai macam latar belakang dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Tetapi Rasulullah mampu menjadikan setiap sahabat dengan setiap potensi yang nampak sahabatnya menjadi modal bagi sahabatnya untuk mengabdikan kehidupannya, untuk menjadikan dirinya sebagai pejuang-pejuang yang berada di samping Rasul dan mampu mengubah para sahabat-sahabat nabinya yang berasal dari kultur-kultur yang berbeda menjadi satu tujuan. Pu tujuan bersepakat walaupun dengan pangkai berbeda tapi sabuh tujuan. Tujuannya wal akhiratu khairu wa abqa. Tujuannya adalah pakiban kehidupan dunianya menjadi suatu perjalanan, sabilus sa'adah, menjadi perjalanan untuk menuju kebahagiaan hakiki, wa min hajul jannah, dan menjadikan kehidupannya sebagai jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan didikan Rasul, nekalan sahabat-sahabat, sahabat-sahabat Nabi nyu ken urang ken mandung urang hebat-hebat ken. Malah di awal-awal dakwah Rasul, sahabat-sahabat Nabi nyu lebih dominan ke urang-urang biasa.
berasal dari kalangan-kalangan rendah. Hanya padu-paduro sebagai sahabat yang berasal dari kalangan-kalangan atas. Ati Nabi umur 40 tahun. Dibuka kitab-kitab sejarah. Umur Nabi 40 tahun. Sebagaimana maklum, Rasulullah menerima wahyu pertama di Guha Hira sebagai bukti bahwa Rasulullah secara resmi diangkat menjadi rasul. Umur 40. Pajan Rasulullah diangkat menjadi rasul ala khilafis sahabah. Terjadi khilaf. Nah, yang pegah ba malam cikurung belah Ramadan. Usia Nabi 40 tahun. Nah, yang pegah ba malam 20 sah Ramadan. Nah, yang pegah ba malam 17 Ramadan. Nah, yang pegah ba malam 20 cikurung Ramadan. Yang jelas, baik pendapat yang mengatakan 17 sikurung belah 20 sah, maupun para ulama-ulama sejarah yang berbeda pendapat tentang tentang tanggal jihnyo, mandum bersepakat pada usia Rasulullah memasuki usia 40 tahun. Pat nerima di Guha Hira. Pakan di Guha Hira karena lehetun dari segelom umur Nabi 40, Allah telah menyiapkan rasul untuk menerima suatu amanah yang sungguh besar, yaitu menjadi seorang rasul. Umur Nabi 57, 58, 59, lehetun menurut-turut Rasulullah mulai beruzlah. Dia asingkan diri, dia somro ke dia di bukit. Nyen ba ujung bukit Nalobang. Yang duduk tak ken dia katanya guha. Tapi yang kebebut bate ujung ba ujung bukitnya ni bate. Lam ane balam ba lam susunan ane batenyo kemudian kebetulan narueng yang let tetama duduk atanyo ken dengan guha. Rasulullah menyendiri dia tu bukit. Nedu inan namun aja. Pakan Rasulullah mulai menyendiri dari umur 57 sampai dengan umur 40 tahun. Karena kamulai muncul di dalam diri Rasulullah kekhawatiran-kekhawatiran yang sungguh dahsyat, kegelisahan-kegelisahan yang sungguh dahsyat. Watai Rasulullah nekalan huru-huru Mekah pada saatnya nesembah berhala. Ati nekalan di Nabi kehidupan huru Mekah yang menyembah berhala pada watainya ha'inatun di Nabi. Mulai Nabi gelisah, nyepakiyo. Mulai Nabi gundah sehingga hari ini putun di Nabi. Nabi lebih memilih kemudian beruzlah. Dia musomro gede, dia asingkan diri gede atau mungkin gede. Sehingga tepat pada umur Nabi 40 tahun, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk yang merempak Nabi. Nutrun malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Man wahyu yang pertamanya pun kah nak payah nak pegah. Nak payah tak jelaskan ni. Karena lu yakin pasti ni mampu. Hai paling tu kiroro kata. Yang bantah ulang lem kaji dulu. Nah, terima wahyu yang pertama. Pu wahyu yang pertama. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Ati netrun malaikat Jibril niat merempak dengan Nabi. Karena yang kali pertama Rasulullah bertemu langsung dengan malaikat Jibril, Rasulullah temakut. Sehingga leh neterima wahyu yang pertama, Rasulullah neterun dari bukit Nuwa Urumuh. Nuwa Urumuh Siti Khadijah. Terus ke deh Urumuh Siti Khadijah, nekalan Rasulullah di Khadijah. Rasulullah dalam keadaan kekut. Temakut. Karena hanan dupu dalam secara pasti pu kejadian budak. Beda Siti Khadijah perumah Rasulullah nemi Rasul buat tempat istirahat, kemudian ne'ih Rasul, ne'ih Nabi, baru kemudian ne'pelibut. Maka
Hanan tanya-tanya oleh Khadijah pakut. Luh ni bedah duduk, baru tanya oleh Khadijah, wahai Muhammad, gerangan apa yang terjadi padamu? Pu kejadian pu yang drone rasakan, pu yang drone alami sehingga lagi nyoron. Maka gue ceritalah tentang peristiwa datangnya malaikat Jibril menemui Rasulullah di Gua Hira. Berselang kemudian Allah menurunkan perintah, nepeten perintah. Perintahku perintah untuk mulai berdakwah. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ya ayyuhal mudassir, wahai yang berselimut, kum fa'anzir, bangkitlah, berdirilah, fa'anzir, mulailah memberi peringatan kepada umatmu. Turunnya ayat ya ayyuhal mudassir menandakan bahwa Rasulullah resmi diangkat menjadi rasul dan Rasulullah mulai mendapatkan perintah untuk menyampaikan dakwah, untuk ya putuh dakwah. Kesofon perintah menyampaikan dakwah. Wa anzir ashiratakal akrabin. Sampaikan dakwah. Yuh golom sampaikan ke urul lain. Yuh golom petruh ke urul lain. Sampaikan dakwah pertama kali ashiratakal akrabin, keluarga-keluarga dan orang-orang terdekat. Ya petruh ke keluarga, ya petruh ke urung dekat-dekat. Yang kejut duduk, atitakan dalam sejarah dari kalangan urineng sofun yang temui Islam. So kira-kira urineng yang temui Islam pun so Siti Khadijah. Pakan Siti Khadijah pun, karena dakwah pertama kali disampaikan oleh Nabi ke asyiratakal akrabin, rumah pun sampaikan dakwah sehingga beriman Siti Khadijah. Dari kalangan anikmin sofun yang temui Islam. So, yang dari anak mit, Sayyidina Ali. Pakan Sayyidina Ali pun yang tak mengislam dari kalangan anak mit ke urul lain. Karena Sayyidina Ali nya adalah asyiratakal akrabin. Sayyidina Ali itu pun anak Abu Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali nyo anak Abu Talib. Abu Talib nyo so, Abu Talib nyo adalah abang dari ayah Nabi. Ate Nabi meninggai, Nabi kan lahir dalam keadaan yatim. Tengah Siti Aminah mengandung Nabi, nehamil ke Nabi. Abdul Muttalib nek Nabi ingin mempersiapkan Abdullah ayah Nabi sebagai calon pengganti drone menyo pada sebuah saat Abdul Muttalib nyo abih umum. Abdul Muttalib pada waktunya adalah salah sidro dari pemimpin di kota Mekah. Yang salah sabah tugas Abdul Muttalib adalah menyiapkan makan dan minum untuk para jamaah haji yang pada waktunya kena musim haji. Abdul Muttalib sebagai seorang pemimpin di kota Mekah yang bertugas melayani jamaah haji pada waktunya, nyan nemuhi Abdullah. Neperintah ba Abdullah untuk ja'u Madinah, ya kumpulkan makanan-makanan di Madinah. Ya pesapat kurma ini, ya pesapat anggur ini, me kena Mekah sebagai jamuan bagi calon jamaah haji yang hana tridi akan kita musim haji dan akan berdatangan ke kota Mekah. Rupanya takdir Allah. Sesampai Abdullah di kota Madinah, ayahanda tercinta Nabi sakit. Dalam sakitnya Abdullah abihumu nuwaba Allah.
Siti Aminah Perumoh yang ditinggal di Madinah pada waktu yang tengah mengandung Nabi. Sehingga ketika Rasulullah pada bengah Senin 12 Rabiul Awal Tun Gajah, ketika Siti Aminah dilahirkan baginda Nabi, baginda Nabinya lahir dalam keadaan yatim anak ayah. Menyuana anu lain ati lahir dari rahim urang si inang disambut dengan jaro urang si agam. Tapi Rasulullah pada hari kelahiran baginda Rasul tidak lagi memiliki seorang ayah. Hanali ayah Abdul Muttalib sebagai ini, lalu kemudian berperan sebagai pengganti ayah. Nara Abdul Muttalib, nyo ayah Hanali, Abdullah kawafud, Abdullah kemeninggal. Sehingga Abdul Muttalib sebagai ini ayah dari Abdullah, maka berperan sebagai pengganti Abdullah kepada baginda Rasul. Yang kejut, ati masa manya-manya, ati masa cucut Rasulullah. Rasulullah udip bersama ibu, udip bersama Siti Aminah, tetapi nehira sata dan dijaga oleh ni, yaitu Abdul Muttalib. Umum Rasulullah petun nuwo niya intan oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi, niya intan kembali kena ke Siti Aminah. Karena tradisi urang Arab zaman pada waktunya menyolahi tiruan emit, nyen menjadi tradisi bagi orang Arab pada waktunya supaya anak miknya kuat dan jiuh dari penyakit, maka gemita urang bisusu. Naurineng sih, naururineng yang getim bantu untuk bisusu. Biasa aja ururineng yang tinggal di pedalaman. Kebetulan yang bisusu ke baginda Rasul, yang bisusu ke Nabi bernama Halimah. Halimahnya urang berasal dari suku Sa'di. Menyenangkan jauh Arab, Sa'dinya saboh perkampungan ide peranan di perkampungan ide di pedalaman ide daerah subur je. Kedih huli ke Taif. Inan tinggai masyarakat yang berasal dari Bani Sa'di. Bani Sa'di yang keturunan Sa'di. Karena Halimahnya berasal dari Bani Sa'di, maka kemudian popularlah tak kena ditanya. So ada kelihatannya ibu susuan Nabi adalah Halimatus Sa'diyah. Pakan Halimatus Sa'diyah nandro ke Halimah, Halimahnya berasal dari suku Sa'di sehingga disebut Halimah As-Sa'diyah. Tinggal begitu lahir Nabi, kemudian nesusui li Halimatus Sa'diyah nepuo ketih u kampung urumoh Halimah umu petun. Setelah peristiwa nutrun malaikat niak pelah dada Nabi, niak pesuci dada Nabi kali yang pertama tengah nemai-mai ni dek, temakut dengan Halimah ya ni, takut terjadi sesuatu ke Nabi, maka dia intatlah pulang Rasulullah ke Siti Aminah pada waktunya umur Nabi petun. Leh nintat tinggailah Rasulullah bersama ibunda tercinta Siti Aminah. Umu Nabi petun, umu Nabi limang tun. Siti Aminah sebagai seorang ibu, sebagai si Roma, pasti menginginkan anaknya beituri ayah. Memang ayah pada waktunya kahanali, tetapi kahana gerempak kalan jasad bergetupan kubu, bergerempak kalan kubu. Maka itimolah niat dan rencana dari Siti Aminah untuk yakme Nabi, ya ziarah kuburan ayahanda di kota Madinah. Pada umur Nabi 6 tahun bedah, Siti Aminah ngecok Nabi untuk berziarah ke kota Madinatul Munawwarah. Pubut gede ya ziarah kuburan Nabi. Bakwo dari kota Madinah kena ulam kena mukah letinggai di Madinah pada badung trip. Ternyata Allah menakdirkan lain. Dalam perjalanan Siti Aminah sakit. Dumna ukuran sakit. Bercerita di dalam kitab sejarah. Tengah bak jalan atas kenderaan, Siti Aminah sakit ukuran gekek. Gekek tubuh. Sehingga payah petren. Kebetulan nalamit yang ikut saja. Nah pembantu yang ikut saja.
hingga putrun Siti Aminah dari kenderaan dari unta gepui lalu mung. Takdir Allah pada usia Nabi 6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kehilangan ibu tercinta. Lahir kalau behawai hanayah. Leh lahir berpisah ngan mak karena dia susui le halimatu sa'diyah. Baru umur 4 tahun merempak kembali ngan mak, hanya sempat udip ngan mak umur 5 tahun, umur 6 tahun kembali berpisah dengan ibunda tercinta. Maka tinggailah Rasulullah seorang diri tanpa mak dan tanpa ayah. So kemudian yang tukang hira Nabi, yang tukang hira Nabi berikutnya adalah ni, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalibnya anak Hashim. Sehingga salah satu pelajaran-pelajaran pertama yang harus tak pernah lagi tanya dan harus tak pernah lagi tanya ke anak-anak tanya yang manteng cut, yang manteng ubat-ubat. Bagaimana agak pegah-pegah legure? Putra yang harus salah satu yang harus tak pernah dan tak pernah ke anak. Silsilah keturunan Nabi. Budak dosa keturunan Nabi. Ini agak pegahlah kita-kita ubat. Paling kurang budak dosa keturunan Nabi-nya sampai on Adnan. Ini Muhammad. Siapa anak Muhammad? Muhammad bin Abdullah. Abdullahnya siapa anak? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nidar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Adnan. Paling kurang keturunan Nabi waktu on Adnan payah mufob. On Adnan paling kurang payah tatuso. Nah, setelah meninggal mak so yang hira Nabi, yang tukang hira Nabi adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nane. Selain Abdullah, Abdul Muttalib nane yang gebohnan yang gemuhai dengan Abu Talib. Umur Nabi 8 tahun Abdul Muttalib wafat muwaballah, meninggai ni. Setelah meninggai ni, so yang tukang hira Nabi, yang tukang hira Nabi adalah Abu Talib. Yang Abu Talibnya adalah ayahnya dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang kejit pakan duduk dari kalangan anak mit yang pertama tamu Islam adalah Sayyidina Ali. Puji Sayyidina Ali karena Rasulullah semenjak wafat Abdul Muttalib, semenjak wafat ni tinggal bersama Abu Talib, yang artinya Nabi serumah tinggal sapat-sapat dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Alinyo adalah asyiratakal akrabin. Solom yang temu Islam, yang lebih awal, yang awal lem temu Islam dari kalangan urung tuha, dari kalangan urung tuha yang temu Islam pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. So Abu Bakar As-Siddiqnya, Abu Bakar As-Siddiqnya adalah sahabat terdekat Nabi, yang Nabi dengan Abu Bakarnya kana mengen dari jemen, dari muda sampaikan dakwah sehingga duduk temu Islam Abu Bakar As-Siddiq. Tamang Islam Purana Sayyidina Ali, tamang Islam Sayyidah Khadijah, tamang Islam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, bakjaro Abu Bakar As-Siddiq nyoke. Karena Abu Bakar kan tamang Islam, karena Abu Bakar kan ikut bersama Nabi dengan keseriusan Abu Bakarnya. Duduk Abu Bakar melalui lidah Abu Bakar tamang Islam beberapa tokoh-tokoh di Mekah, antara lain yang tak mengislam melalui Abu Bakar, yang tak mengislam gara-gara gepakat dan gejelaskan di Abu Bakar adalah Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, nyan tokoh-tokoh Mekah yang tak mengislam melalui perantara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang kejut, sahabat terbaik, manusia terbaik setelah baginda Nabi
adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, orang paling hebat, orang paling mulia leuh Nabi adalah Abu Bakar. Pu karena Abu Bakar nyo gepekawin nanek dengan Nabi, gepekawin Siti Aisyah dengan Nabi, karena Abu Bakar nyo menintai Nabi kan? Karena Abu Bakar nyo punya peran penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Abu Bakar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, sahabat-sahabat yang pada waktunya nah saja Nabi, so dari kalangan lamiyat, dari kalangan urung-urung rendah pada masanya. Bilal bin Rabah menjadi sahabat. So Bilal bin Rabahnya, Bilal bin Rabahnya lamit dari Umayyah, lamiyat. Salam keluarga-keluarga yang berasal dari rendahan, yang berasal dari lamiyat. Urung-urungnya yang dalam Islam. Salam putih urung-urung kasihan. Urung-urung putuh. Tetapi pat hebat Nabi. Kehebatan Nabi, kehebatan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membentuk urung, mampu menciptakan para sahabat dan mampu membentuk para sahabat dengan modal yang berbeda, tetapi mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan dunia ini dengan baik untuk mencari akhirat yang lebih baik. Sehingga sahabat yang berbeda-bedanya mampu neramu, mampu nepeget, mampu menciptakan le rasul menjadi pilar-pilar agamanya, menjadi pilar-pilar pejuang dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda. Sehingga untuk menjadi baik, dari nanti kita cek pelajaran, untuk menjadi baik, untuk menjadi hebat, untuk menjadi mulia, tidak mesti terlahirkan baik, tidak mesti terlahirkan mulia. Untuk jid guru mulia hana mencih berarti lahirkan mulia. Untuk jid guru hebat hana mencih dilahirkan hebat. Tetapi orang hebat itu lahir dari perjalanan dan perjuangan hidupnya. Orang mulia itu lahir dan tercipta dari perjalanan hidupnya, bukan karena dilahirkan hebat. Hai Bilal bin Rabah lamit. Tetapi sampai dengan uronyo so yang hana turi Bilal bin Rabah. Nedidik Bilal bin Rabah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sabuh kelebihan negara Bilal bin Rabah. Pu kelebihan Bilal bin Rabah, beliau sahabat yang cukup loyal ke Nabi, tapi na kelebihan suara agaknya lagak daraya. Sugeget, daraya suge. Sehingga dudo Bilal bin Rabahnyo ne angkat le Nabi menjadi tukang azan, menjadi muadzin. Sehingga dudo pakan Bilal bin Rabahnyo dikenal sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang masa na Nabi yang tukang azan nate kene sembahyang, yang ditunjuk le Nabi adalah Bilal bin Rabah. Dengan modal suara, ngentu tok madai. Pangkai tu kan ane urung hebat, kan ane urung hayu, kan terlahirkan dari keluarga yang hayu, kan bermodal hebat dari kecil. Tetapi perjalanan udep Bilal bin Rabahnya kemudian menjadi modal bagi Bilal bin Rabah, dikenal di seluruh dunia, menjadi salah seorang sahabat yang selalu disebut-sebutkan sebagai pendamping Nabi. Dan yang paling penting, bermodalkan suara, beliau mampu membeli surga Allah. Ngen pangkai itu hasil didikan Nabi. Nah sahabat lain punya kelebihan yang berbeda. Rasulullah menciptakan, Rasulullah membentuk sahabatnya. Modal yang dimilikinya menjadi modal untuk membeli akhirat. Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf ya, nyen salah satu sahabat yang paling kaya, dan sahabat menyotai lahir sit gepeget le Allah Bilal bin Rabahnyo kepesiap ke urang kaya dah hanji gatiin. Pakai mana? Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar kaya yang pedagang. Bisnis ganyan ekspor impor antar negara.
memekat. Me barang gede untuk lagut barai dia di gua gublo barai dia gemukan tu ino. Antar negara, lintas negara. Mio tahu si tahan atau mesin ke? Sampai na kejadian. Ate Rasulullah berhijrah Umadinah, ate Rasulullah kan ya hijrah Umadinah. Abdul Rahman bin Aufnyo ikut ngan Nabi Umadinah, troh ke deh relah bisnis, troh ke deh hanale di Mekah. Tapi karena memang necipta le Allah, nepegat le Allah dan nedidik le puh nepegat le Allah Abdul Rahman bin Aufnyo sebagai urang kaya, dudo troh ke deh lih gatin, siat ka kaya gelom. Sehingga sahati cerita oleh sahabat-sahabat lain, Abdul Rahman bin Auf nyawa aneh lagi yang urut. Teruk ke dia, anak muka li, anak pangkai li, kabih pangkai. Pangkai no katinggai no Mekah, teruk Madinah ke dia, anak muka li. Kebetulan sahaja, geputuri li Nabi dengan urut Madinah. Gepucara li Nabi dengan urut Madinah. Dudu gebantu pangkai li urut Madinah. Gebantu pangkai macam urut. Hai ke minta rezeki. Dudo rupanya dari Inan berangkat dari Inan ne berangkat dari Inan ne mulai mekat kembali Abdul Rahman bin Afnyo hingga menjadi kaya raya kembali. Tinggal kebah lagi tinggal cerita oleh sahabat-sahabat kebah oleh sahabat-sahabat yang lain. Abdul Rahman bin Afnyo dijuluki sebagai sahabat bertangan emas. Jaro gage jarome pu yang gemat lagi anje gemeh tu. Bro kemekat bro je kepek. Oh yang pegat je kepek hingga kaya raya kembali. Nedidik Abdul Rahman bin Auf nyole Nabi menjadi salah seorang sahabat yang kemudian kekayaan yang memilikinya menjadi modal dan menjadi pangkai bagi Abdul Rahman bin Auf untuk menyelesaikan kehidupannya dengan baik dan neblo surga Allah. Munyo Bilal berabah hana kemampuan peng, hana kekayaan untuk neblo surga, tapi punya kelebihan suara neblo surga. Abdul Rahman bin Aufnyo punya kelebihan harta, mampu mendidik li Rasulullah. Abdul Rahman bin Aufnyo menjadi sahabat yang dengan kekayaannya, yang dengan harta bendanya, beliau menjadi salah seorang sahabat terbaik Rasulullah. Abu Hurairah. Nanti mana dengar Abu Hurairah? Abu Hurairah yang sahabat perawi hadis terbanyak. Dari kalangan sahabat tu yang paling le riwayat hadis, yang paling le riwayat hadis adalah sahabat yang bernama Abu Hurairah. So Abu Hurairah yang Abu Hurairah yang urang biasa urang lede ngentro nedidik le Nabi menjadi sahabat perawi hadis terbanyak. Lede kan Abdul Rahman bin Auf. Apa renan ni Abu Hurairah. Abu Hurairahnya salah kira sahabatnya igaknya kebetulan telat ketemu Islam. Ketemu Islam kat telat kan. Sehingga agaknya karena telat ketemu Islam, ateg sahabat-sahabat yang lain cukup trip ke bantu Nabi itu. Macam dum jasa ke bersama Nabi, igaknya minder ke. Ateg kala Sayyidina Ali dari mana kan saja Nabi beruntung dah kan. Ateg kala Sayyidina Uthman dari masa Mekah kan kata saja Nabi beruntung dah kan. Jai tak kagaknya amal ke bersama Nabi. Ateg atuh rog karena baroban ketemu Islam nyolong hana cara amnya menung. Menyogop le pangkai karena awai mulai, maka long yang telat harus kerja lebih keras, harus kerja lebih kuat untuk sadu menggop. Maka duduk gepilih di sabuh model kehidupan le Abu Hurairahnyo yang hanai pubut di urut lain. Atika sadar ke beliau nyan gededikasikan diri Abu Hurairahnyo sehingganya hana gepikir pula ini uro-uro nyan tinggai ke bakrah rumah Nabi gelu mati uro-uro nyo Nabi ho kejap pat gadu nyan pat yang neduk Nabi ho yang nejak Nabi nyan kena nejak pat yang neduk Nabi inan yak du nedengar setiap ku yang disampaikan di Nabi. Kebetulan Allah hanya memberikan satu kelebihan bagi Abu Hurairah, daya ingat dan daya hafal yang cukup tinggi. Jarang tak Abu Hurairah menyebab maafai yang menyebab maafai hanjan kedinga juga fai sehingga megak bersetet
gepake modal daya ingat dan daya hafalnya untuk gepersiapkan akhirat yang baik. Setiap pu yang gepegah di Nabi gafai, setiap pu yang gedinge dari Nabi gingat. Sehingga dudo Abdur sehingga dudo Abu Hurairahnya menjadi perawi hadis terbanyak. Padahal udep ge karena si uro-uro agaknya hana gepike pulain, hana gak gepike jumita rezeki. Tiba rumah Nabi nang gedu. Batrah Nabi nang gedu sehingga peruat ge nyan ledek ngendro. Tinggal pernah kejadian Abu Hurairah di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Tinggal gedu-gedu di Masjid Madinah. Kala le sahabat lain Abu Hurairah yo kam kek ke tinggal gedu. Ate kala le sahabat-sahabat yang lain ge pikir Abu Hurairah sakit ke. Makin-makin trip makin beram ke, makin trip makin beram ke. Akhirnya karena kabrat ham ke buang rubah ke. Rubah ke masjid. Ate rubah ke la masjid. Mungkin kala le sahabat yang lain bedah dia sahabat yang lain. Ya kalian pakan Abu Hurairah, pakan Abu Hurairah. Mudum dia sahabat yang nampak Abu Hurairah. Kenurang sangnya sakit ke. Nah ke pulau muka ke pikirnya pun sakit masjid. Kak kecok duduknya buka baju yang urut-urut. Ban ke kalian duduk ban ke silap baju ke. Rupanya bagu ini bak perut ke kan ni batin. Ana batin mengikat. Kekalan dia ni sepakan anak batin. Duduk cok ke buka dan batin. Rupanya ke peduk anak batin ke ikat anak batin bak perut. Untuk getun karena dia getah. Hana makanan ngenpu ke pacu. Hana pu ke pacu. Supaya bek terasa dia gikat anu betebak tu. Pakan sampai ke beden dia karena punya satu tujuan mulia. Karena na rencana yang jauh lebih mulia dan rencananya jauh lebih penting dalam anggapan beliau ketimbang dengan persoalan untuk isi perut. Ketimbang dengan perasa perut yang minta rezeki untuk makanan. Tinggal gikat perut getenduk sampai rubah. Ada yang ke bangga belah batanya baru. Kakabih mudah sahabat jaga geblut. Bangga belut ke sahabat heh bukit. Rupanya kan takit rumah ke benar. Haik betul dia dia. Karena kabrat tak ada mudah-mudah dia. Sehingga fikir lurung Abu Hurairah nyokan sakit. Padahal kan betul dia. Karena perjalanan udib gila-gila. Maka Abu Hurairah hanya dikenal sebagai salah seorang sahabat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menantu sahabat-sahabat Nabi yang lain. Hadirin midanayah dan dukung-dukung sekalian. Menyertanya tak pelajari tanya tak pelajari kehidupan sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tanya akan tertemukan bahwa di samping nabinya, bahwa di samping rasulnya na orang-orang hebat, na urung-urung yang luar biasa yang berhasil mendidik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Urungnya bersepakat mendum pu yang gemilikinya gejadikan modal dan gejadikan pangkai untuk geselesaikan uditnya dengan baik, untuk geatur kehidupannya, menjadikan perjalanan kehidupannya sebagai sabilu sa'adah, menjadikan kehidupannya sebagai minhajul jannah, perjalanan menuju kebahagiaan hakikat hakiki di akhirat, dan menjadikan udipnya sebagai minhajul jannah, sebagai perjalanan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hasil didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka midanayah, apabila tanya bersepakat ingin menjadikan Rasulullah sebagai toladan, menyertanya bersepakat menjadi penerima warisan dari Rasulullah, maka pu yang neinginkan le Nabi bak tanya, pu yang paling neharapkan bak Nabi le tanya, harus menjadi sesuatu yang paling penting lah udip tanya.
Nabi pu yang paling menganggap penting bagi dia. Pakiban pu yang paling neinginkan di Nabi bade. Pu yang paling mengharapkan di Nabi bade. Yang paling neinginkan di Nabi bade. Nanti pu yang ingin yang paling neinginkan di Nabi bade. Kehadiran Rasulullah di tengah-tengah dia. Hanya satu yang Rasulullah inginkan. Pu yang neinginkan di Rasul. Pakiban tanyo sebagai umat nabinyo berselamat taudip ino idonya dan berbahagia taudip singa uro akhir berselamat di taudip ino idonya berbahagia di wadah tetap uro akhirat nyolah yang menjadi tujuan dari kehadiran nabi, tujuan dari kehadiran dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai dengan Rasulullah kena abih umum, sampai dengan Rasulullah kena wafat, pu yang niingat di Rasul, yang niingat di Rasul, yang nekhawatirkan di Rasul adalah nasib tanyo. Apakah tanyo akan terjebak dengan dalam kehidupan dunianyo hingga melupakan akhirat? Apakah tanyo akan hancur ini dunianyo bersama urung-urung yang hancur, lalu kemudian akan hancur di akhirat atau tidak? Nyolah yang mengkhawatirkan di Nabi sampai dengan menjelang Nabi kena wafat. Tengok tuan-tuan di dalam sejarah, dalam sejarah Nabi, di akhir-akhir, di minggu-minggu terakhir kena Rasulullah wafat, Rasulullah berhijrah, Rasulullah niat ziarah kuburan para sahabat di Bukit Uhud. Nujak Nabi di Bukit Uhud, inan syuhada-syuhada Uhud, sahabat-sahabat yang syahid dalam perang Uhud, inan getemiu. Nuwo dari Bukit Uhud, Rasulullah nuwo netameng u Masjidin Nabawi. Roh u Masjidin Nabawi Rasulullah nempesapat para sahabat. Nuik Rasulullah ada mimbar. Rasulullah na sesuatu yang ingin disampaikan bak para sahabat. Tinggal nempesapat para sahabat. Nudeng Rasulullah ada mimbar. Nusampaikan pesan terakhir. Pu pesan terakhir yang disampaikan di Rasulullah bapak para sahabat. Begitu Rasulullah berbicara di depan sahabat, Rasulullah langsung mengungkapkan bahwa beliau mengungkapkan ciri-ciri bahwa beliau akan segera meninggalkan dunia ini. Nedeng Rasulullah, wahai para sahabat dong sekalian, sampaikan di Nabi. Lun pada uronyo, nyo bak tempat lung dengnyo. Di hadapan lung deh lung kalen haudi deh nekalen deh lung kalen telaga lung deh nekalen kulam nehiku pu menandakan Nabi sudah berada di antara alam nyata dan alam gaib kadeh nekalen telaga di dalam surga. Setelah nesampaikan pada bawa pesan di akhir pun nesampaikan di Nabi. Begahli Nabi, wahai para sahabat-sahabat lun mandung, lung yakin kegata-gatanya mandung bahwa apabila sabo saat lung kalung waba Allah, apabila lung sabo saat lung hanali sajan gata, lung yakin gata-gatanya han akan kembali murtad, gata-gatanya akan tetap beriman kepada Allah dan bertauhid kepada Allah. Hana temakut lung kegata-gatanya kembali murtad. Tetapi sepeninggalan lung yang lung khawatirkan bak gata-gatanya mandum. Apakah gata-gatanya mandum akan tak merebut-rebut sino di dunia adohan. Yang ngetakut di Nabi, yang ngekhawatirkan di Nabi kegatanya umat. Ya Nabi, khawatir Nabi, takut setelah kepergian Nabi, lihanali Nabi tanyo akan terjebak dalam taudib ino-idonya nyo, dalam saboh gaya udib, dalam saboh pola udib yang hanya tak semikir tentang udib to, hanya tak semikir tentang kehidupan to, lalu kemudian terlupakan soal kematian, hanya mempersiapkan hidup untuk hidup, lupa mempersiapkan hidup untuk mati. Dudo tanyo taudib hanya untuk udib, tapi udib tanyo hana siap untuk tamati. Nyolah yang menjadi hal paling penting bagi Nabi, dan nyo menjadi kekhawatiran Nabi, bahkan
kekhawatirannya dememe sajian Rasulullah hingga dengan menjelang kena Rasulullah wafat nuwaba Allah. Maka ni dan ayah tungku-tungku sekalian, menyogedanyo butuh-butuh tak ta'zimi Nabi, menyogedanyo butuh-butuh tak perayuk Nabi, di samping tanyo berselawat sebanyak-banyaknya ke Rasul, tamu selawat sebanyak-banyaknya ke Nabi, maka marilah tanyo jadikan diri tanyo sebagai salah seorang umat Nabi, sebagai salah seorang umat yang disayangi oleh Nabi, salah seorang sahabat umat yang dibanggakan oleh Nabi, yang sepanjang udip tanyo butuh-butuh tanyo tajalani udip dunianyo, tajalani kehidupannyo sesuai dengan pu yang disampaikan dan diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi dan ayah tungku-tungku sekalian, sebagai pesan di akhir perjumpaan tanyo pada malam yang berbahagianyo, lontuan mengajak getanyo bersama, terutama mengajak diri lontuan sendiri, marilah tanyo mengikuti jejak Nabi, marilah tanyo jadikan Nabinyo sebagai teladan, dan marilah tanyo tabanggakan Nabi dengan cara Nabi menganggap tanyonyo sebagai salah seorang umat yang meneruskan keinginan dan maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah tanyo mulai sadar, tabangun kesadaran bahwa udipnyo kenlah segala aji, udipnyo hanya sementara, dan pu yang tak kena harap dari udipnyo, dum urang ka pernah udip lalu kemudian mati dan terlupakan begitu saja. Pu yang tanyo ingin, tanyo harapkan dari udipnyo, tak harapkan kemuliaan bak manusia, kemuliaan pada manusia itu akan sirna. Tak harapkan kenikmatan, kenikmatan itu akan sirna. Di bawah punggung tanyo, di bawah telapak kaki tanyo, bak di dalam tanah yang tak gila lagi tanyo, nyu penuh dengan kerangka-kerangka manusia, kerangka-kerangka urang yang pernah udip lagi tanyo. Tetapi kemudian bagi urang yang udip setelahnya, uru-urungnya kemudian perlahan terlupakan baju-baju, terlupakan baju-baju. Penghormatan bak manusia, kenyamanan taudipnya, nyumandungnya akan berakhir. Bek sampai dalam tak perjuangkan sesuatu yang berakhir, tanyo tak lupakan mempersiapkan sesuatu yang abadi. Bek sampai bak tak persiap kenikmatan udip, tua deh kita persiap kenikmatan kita mati. Bek sampai bak tak persiapkan udip, tua deh kita persiapkan mati. Biarkan tanyo mungkin pada sebuah saat akan tertinggai tanahnya, akan tertinggai bumonyo, tetapi kehadiran tanyo siat di atas tanahnya, kehadiran tanyo siat di atas bumonyo, walaupun hanya 50, walaupun hanya 60 tahun, tetapi butuh-butuh memberikan tanyo sesuatu yang penting di akhirat. Hingga duduk pu, hingga duduk ati kebangkit tanyo singa huru akhirat, tanyo bersyukur pernah terlahirkan ke dunianyo. Ruh tak syukur, alhamdulillah tak tanyo pernah taudib, sehingga dengan taudib ini dunia merumpak nikmat surga yang luar biasa. Baik sampai ketika kebangkit singa huru akhirat, tanyo menyesali, pakun long harus taudib ke dunia, pakan dong hadung ipelahi ke nodonya, pakan hangge pegat dong la Allah ke tanah mata, pakan hangge pegat dong la Allah ke binatang mata. Bek sampai roh takun pujud zaman urung syiklong gak pelahi lung sebagai manusia. Karena setiap urung yang terlahir sebagai manusia di atas bumonyo, nyo tengah berhadapan dengan resiko. Menyo hana taudib hana resiko, menyo ken gepegat dengan Allah ke manusia hana resiko, gepegat ke binatang, lih mati ke selesai, gepegat ke bakaya, lih mati ke selesai, gepegat ke tanah, hana persoalan. Tetapi ketika tanyo tercipta sebagai seorang manusia, nah resiko, pu resiko je, setiap manusianya pasti akan mati. Lih mati, nyan nah resiko paling raya. Pu resiko je, menyebutkan lih mati, nyan neraka ka pasti, surga dalam detik. Hana tak berjuang sepuh ini dunia, nyan insyaAllah neraka pasti menempel.
tapi menyontuk merempat surga dalam tentu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pada sabah masa negeri netubit dari sabah tempat netubit luar necok tanah neregam majaro negeri. Ya Allah, pakenhan pegadung ke tanahnya mendek necok ranting kaya cabang kaya nelip neman. Ya Allah, pakenhan cipta dong ke kayanya mendek. Pakan Sayyidina Umar bin Khattab nak kena kaya karena mensadari betul, meyakini betul bahawa ketika tanya gecipta lah Allah sebagai sidro manusia nyuna risiko peliraya uga menyuhan mampu tak selamatkan diri dari neraka na'udzubillah, maka nerakanya menjadi tempat yang lebih pasti bagi tanya ketimbang surga. Surga payah talit, surga payah tamita. Nya walaupun dia talit, dia tamita dalam tentai merempak, tapi payah talit, payah tentai, payah tamita. Tapi neraka nyebut ke pasti. Agar dia ngantro, dia yang ke pasti. Mesti baik dia baca-baca sepul, yang ke pasti juga. Ketro dalam tentai. Menanlah surga dan neraka. Maka, dia begah di Abu Bakar. Orang cerdas, secerdas-cerdas orang cerdas adalah orang yang bertakwa. Sehebat-hebat orang hebat adalah orang yang mempersiapkan hidupnya untuk akhiratnya.